Iya, luar biasa, oke. Jarang-jarang ini Pak Ketua di tengah-tengah turun di antara kita. Kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng ya, Bapak Ibu hadirin semuanya. Iya. Berikan ya, oke. Alumni Bu. Oh ya. Iya. Alumni ini Pak Benny. Oh iya. Nyanyi rame-rame bareng-bareng. Oh, so beautiful girl. Where are you from? America. Hey Ratna. Hello. Ya, ini hadir juga di tengah-tengah kita mahasiswa dari international student, ada dari Monsieur Ratnya, ada dari Amerika, ada dari Jepang. Wow, luar biasa. Baik, gimana ini Pak Taufik? Mana Pak Taufik tadi? Pak Taufik? Dari Kalimantan Barat. Ya. Ayo silakan. Tepuk tangan kita semuanya untuk teman-teman yang dari jauh ini. Iya. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini seluruh yang hadir di sini mencerminkan tentang beragamnya etnis di tanah air kita yang tercinta. Ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Kalimantan. Tuh, kok Maduraan ya? Oke. Bagi sekalian mau dengar mertu berdiri semuanya. Silakan berdiri Bapak semuanya, Ibu, ya. Bapak Ibu dan wisudawan semua. Ya. Kita menyanyi bersama. Kita nyanyi bersama, satu kebersamaan luar biasa di siang hari ini. Ya. Istimewa. Lagu Tanah Airku. Ya. Siap sudah ya, semua? Siap oke okay, ya? Oke, okay, musik. Ya. Yeah. Dari kamu,
Yang disampaikan tentu selamat, ucapan selamat kepada teman-teman semuanya dan tentunya doa kepada teman-teman semuanya agar nanti setelah lulus bisa dapat pekerjaan dan bisa menghadapi struggle yang ada seperti itu. Di sini saya juga mewakili dari mahasiswa KIP kuliah. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwasanya pendidikan tinggi itu tidak hanya untuk mereka yang mampu secara finansial, tetapi untuk teman-teman yang memiliki semangat yang luar biasa pun juga dapat untuk meraih kesuksesannya melalui KIP kuliah ini. Dan banyak juga menyelesaikan di sini dengan KIP kuliah gitu ya. Iya. Mulai semester berapa dapat KIP-nya? KIP kuliah mulai dari awal masuk. Jadi totalnya 8 semester. Awalnya kampus STIM Lampung Suara ini kan kesannya mahal banget gitu, Mbak. Iya, betul. Padahal kalau udah kuliah gimana? Kalau dari kuliah, menurut saya sih dari UKT-nya ya sesuailah dengan fasilitas yang didapat, kayak gitu. Suasana kampusnya yang nyaman tentunya. Apalagi kan di sini juga menyalurkan bakat-bakat mahasiswanya juga. Semisal mereka yang memiliki keterampilan dalam bahasa Jepang bisa dapat beasiswa ke Jepang juga. Jadi memang menurut saya di sini itu kualitasnya baik. Gini, bahwa seringkali kan kita itu mengungkapkan NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tapi sebenarnya ada pekerjaan yang lebih penting, bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai-nilai persatuan gitu ya. Kebanggaan akan berbangsa satu, berbahasa satu ya. Ini perlu terus dipupuk. Terlebih lagi tadi ada banyak mahasiswa yang dari luar pulau kan. Jangan sampai mereka datang ke tanah Jawa ini merasa terasing. Sudah di daerahnya banyak orang Jawa, merasa tanahnya dijajah orang Jawa, lalu kemudian di sini seperti orang asing. No, kamu, you are our brother, kan gitu ya. Kamu saudara kita, kamu sebangsa gitu ya. Dan supaya bangga juga dengan tanah air gitu. Sehingga pihak-pihak yang mencoba untuk mengarahkan pemikiran bahwa kita ini sudah terpecah belah, kita ini sudah apa, tidak bersatu lagi, itu bisa dihindari gitu ya, bisa dikurangi lah, syukur-syukur kalau bisa ditiadakan. Itu tadi sebetulnya
idenya, makanya kita panggil dari Kalimantan, dari. Nah sebetulnya acara-acara seperti itu mestinya digalakkan di setiap pertemuan-pertemuan ya, kita panggil saudara kita yang dari luar, yang dari NTT, dari Papua, dari Kalimantan, supaya merasa bahwa this is your land, nah ini negaramu ini gitu, kita saudara gitu, itu tadi ya, esensinya itu. Sebetulnya. Wisudanya jadi jauh lebih fun juga Pak ya? Konsep wisuda kita kan memang have fun. Ya. Sebenarnya wisuda itu kan seremoni ya, seremoni biasa. Tapi we are trying to touch the emotion. Kita mencoba menyentuh emosinya mereka itu. Supaya wisuda itu walaupun fun ada nilai sakralnya. Betapa mereka harus berterima kasih kepada orang tua, kepada guru. Yang saat-saat ini mungkin value itu jadi rendah ya, karena memang banyak jarang apa didengungkan, banyak ditinggalkan. Jadi itu yang kita coba lakukan, dan supaya wisuda itu menjadi apa berkesan sama anak-anak, dan mereka ingat alma maternya, dan kalau mereka berkiprah di masyarakat, mereka akan selalu ingat bahwa mereka tidak akan apa namanya mempermalukan atau mencoreng nama alma mater, itu penting, ya, penting sekali. Walaupun itu individual tentu saja. Ya.